Lampung Mandiri. Mandiri. Lampung Mandiri TV, Pesisir Barat. Kasat Binmas Lampung Barat Suherman SHMH melaksanakan kegiatan vaksinasi COVID-19 bertempat di Pekon Penggawa 5 Simpang Bengkulu Kecamatan Waikerui Kabupaten Pesisir Barat Senin tanggal 8 November tahun 2021. Kegiatan yang diberi tajuk Gerai Vaksin Presisi tersebut dihadiri Camat Waikerui, staf dan jajaran Binmas Polres Lampung Barat serta Kepala UPTD Puskesmas Waikerui. Ini merupakan vaksinasi tahap kedua. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan terutama untuk masyarakat yang memang belum melaksanakan vaksin, sehingga target pemerintah dalam vaksinasi dapat tercapai. Dan diharapkan nantinya warga masyarakat terbebas dari COVID-19, pada saat memasuki awal tahun 2022 warga setempat khususnya dan Indonesia pada umumnya terbebas dari pandemi COVID-19. Di Pekon Penggawa 5, Kecamatan Waikerui dilaksanakan kegiatan vaksin yang berjumlah dosis 300 dosis untuk segera hari ini dilaksanakan di Balai Pekon Penggawa 5. Antisipasi masyarakat terhadap vaksin COVID-19 ini agar terciptakan situasi yang bebas, aman dalam berkegiatan, terutama di fungsi ekonomi. Pada hari ini adalah pencapaian target dalam rangka target untuk vaksin Pesisir Barat, khususnya di Kecamatan Waikerui. Alhamdulillah, setiap pekon sekarang sudah mencapai 70% dan ada masih 60 atau lebih dikit. Kita lihat vaksin dari Polres, ada pun vaksin yang ada hari ini AstraZeneca dan Sinovac vaksin. Dari Waikerui Pesisir Barat, Aksondi MZ, melaporkan untuk Lampung Mandiri.